فاتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، الحمد لله، puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kehadiran kita adalah bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga selawat dan salam Allah curahkan selalu buat junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, pasti kamu akan dijadikan oleh Allah seorang yang furqanan, wa yukaffir ankum sayi'atikum, pasti Allah tutup kesalahan-kesalahanmu. Wa yaghfir lakum, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu zul fadlil azim, Allah mempunyai kurnia yang besar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang benar itu adalah benar sebagai kebenaran, dan berilah kami kekuatan untuk mengikuti kebenaran itu. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba, dan perlihatkan kepada kami kesalahan itu adalah salah, kebatilan itu adalah batil, dan tolong beri kami kekuatan untuk menjauhi dan menyingkirkan kebatilan itu. Maka pada kesempatan berbahagia ini, marilah kita lihat dua hal ini, al-haq wal-batil. Apa itu haq? Al-haq murtabitun bi kulli fadilatin wa khairin min al-aqwali wal-af'ali wal-mu'taqidat. Wal batil murtabitun bi kulli muzimmatin wa syarrin wa qabihin min al aqwali wal af'ali wal mu'taqidat. Yang hak itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan keutamaan dan kebaikan yang keluar dari mulut dan perbuatan, yang lahir dari mulut dan perbuatan dan keyakinan. Lalu kebatilan itu apa? Yang batil itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kesalahan, al-muzimmah, wasyarrin dan keburukan, waqabihin dan kejelekan, yang keluar lahir daripada perkataan, perbuatan dan keyakinan. Ini merupakan al-haq wal-batil. Al-haq min Allah Subhanahu wa taala, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, wa qul jaa'al haqq wa zahaqal baathil innal baathila kana zahuqa. Katakanlah, telah datang kebenaran dan akan menghapuskan kebatilan, dan kebatilan itu pasti akan terhapus. Berkaitan dengan ini, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 29, Allah menjelaskan kepada kita dan menghimbau kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullah,
jika kamu bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqanan, pasti Allah akan jadikan kamu mampu bisa menjadi orang yang furqanan, yakni mampu membedakan yang hak dengan yang batil. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini adalah menghimbau orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh Allah, dihimbau oleh Allah. Apa yang dihimbaukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman? In tattaqullah, jika kamu bertakwa kepada Allah. In dalam ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kalau dalam ilmu lughah ini dijelaskan bahwa ini adalah adatu syar, ada syarat. Jika kamu bertakwa kepada Allah, ada syaratnya, ada masyrutnya setelah in. Nah, jika kamu bertakwa kepada Allah, pasti ada syarat dan masyrutnya itu. Apa itu? Jika kamu bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan menjadikan kamu seorang yang mampu membedakan yang hak dengan yang batil. Kita mendeteksi kebatilan dan kebenaran itu, mampu membedakannya adalah kita tentunya dengan dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya takwa mengantarkan kita menjadi manusia yang sesungguhnya yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika kamu bertakwa memang kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya mampu membedakan kebaikan dan keburukan, hak dan batil. Sambungan ayat ini adalah wa yukaffir sayiatikum, Allah pasti akan menutupi kesalahan-kesalahanmu. Akan menutupi kesalahanmu dengan syarat apa? Dulu kau harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kau sudah bertakwa kepada Allah, kesalahanmu akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin kesalahan ditutup oleh Allah, jalan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika masih kita jauh daripada ketakwaan, maka kesalahan itu akan selalu terbuka adanya. Kesalahan itu akan selalu terbuka adanya, baik di dunia barangkali, apalagi nanti pasti di akhirat. Lalu apalagi yang ketiga? Yang ketiga disebutkan oleh Allah dalam ayat ini adalah wa yaghfir lakum, Allah pasti mengampuni dosa-dosamu. Kesalahan ditutup oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mendeteksi bahwa yang hak itu adalah hak, yang benar itu benar, yang salah itu salah, dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti yang benar dan menjauhi yang salah. Lalu kenapa kita melanggar kadangkala aturan Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah dalam Al-Quran, وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, jangan kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil, sementara yang hak kamu sembunyikan, yang batil kamu munculkan. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, dan kamu tahu itu bahwa yang hak itu hak, yang batil itu adalah batil. Kenapa kau sembunyikan yang benar itu? Kenapa kau munculkan kebatilan? Dan ini merupakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Wala talbisul haqqa bil batil, jangan sekali-kali kita campur adukan yang hak dengan yang batil. Kemudian, lalu bagaimana sikap kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi ini? Untuk bisa mampu mendeteksi kebatilan itu adalah batil. Yang pertama, kita tentunya berupaya dan berusaha bagaimana kita bisa diri kita untuk masuk ke ranah takwa. Karena sesungguhnya ranah takwa itu adalah menyelamatkan kita daripada kebatilan dan menghantarkan kita ke jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selalu kita tentunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Rasul, Allahumma arinal haqqa haqqal warzuqnal tiba'ah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang hak itu adalah hak, dan beri kami kekuatan untuk mengikuti yang benar itu. Wa arinal batila batila warzuqnal jitinabah.
perlihatkan kepada kami yang batil itu adalah batil, yang salah itu adalah salah, dan beri kami kekuatan untuk menjauhi dan menyingkirkan kebatilan itu. Ini adalah doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umat agar dia selamat daripada kebatilan. Maka oleh karenanya tentu kita selalu bermohon dan berdoa kepada Allah, bagaimana kita bisa dan mampu untuk mendeteksi kebatilan ini dan mampu untuk menjauhinya dan mampu untuk menyingkirkannya. Karena orang yang beriman tidak boleh batil. Orang yang beriman mesti takwa. Orang yang beriman mesti menempuh jalan hak dan tidak boleh batil. Karena sesungguhnya kebatilan itu suatu saat nanti akan zahuqa, akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bertahan adalah al-haq, kebenaran adanya. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Ibrahim ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fil barri wal bahri ya qadhi al hajat. اللهم أحسن مقاصدنا في قلوبنا ونياتنا ونزارنا ولجميع المقاصد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك أعداء الدين وألف بين قلوب المؤمنين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم دفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي وصف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن ومن بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعل هذه جماعة جماعة مرحومة وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.